kepada siapa ku mengadu, karena hati bertanya. Waduh. Wah, terlaluan banget nih. Naruh barang depan kamar orang. Ya, pasti yang punya barang gak punya otak. Pasti gak punya otak. Kok gila ya? Ini barang berharga, lo ngapain? Eh, mau isinya emas sekaligus gua gak peduli ya. Lu ngapain naruh depan kamar gua? Ya, lu ini, pikir kamar gua gudang apa? Ini darurat. Ini lagi gue masukin, ya tadi pindahin ke dalam. Oh, lu orang baru di sini. Orang baru udah belagu lu. Oke, gue orang baru dan gue enggak mau cari masalah sama siapapun. Eh, tapi dengan cara ini lu udah bikin gue marah. Ya udah gue minta maaf, lu enggak usah bawel. Eh, lu yang bawel, kenapa gue? Set dah. Ngajak ribut lu, Bang. Eh, enggak usah manggil gue Abang. Emang gue Abang lu. Ah, kenal banget sih lu. Gila ya. Eh, berbelok. Udah jalan gak usah baik-baik lagi. Sana! Awas dulu ya. Hebat banget nih. Hebat, hebat, hebat. Parkir di depan mobil gua. Udin! 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 Ih, kalem bro. Pagi-pagi harus slow. Siang masih panjang lah. Lu kan tahu kalau gua bangunnya pagi, terus langsung berangkat dan gak boleh ada yang ngalangin. Betul. Ya. Tapi kenapa odong-odong ini ada depan mobil gua? Ini bukan odong-odong, ini Kopaja. Tapi kenapa parkirnya depan mobil gua? Gua gak bisa lewat. Ngerti kan? Dia yang punya baru pindahan jam 4 subuh tadi. Sendirian, kasihan bro. Udah, sekarang mendingan cepet panggil orangnya nih. Tenang ya? Bro, nyebar godong koro, sabar sama toro. Pegangin. Cepetan! Kenapa gelasnya dikasih gua? Yeah. Mau dibantuin rupanya sudah beres semua nih. Alah, udah gak usah basa-basi. Oh iya, tolong dong Kopajanya digeser. Soalnya ada mobil mau lewat, mau keluar. Alah, baru aja keluar. Mang Udin aja deh, minta tolong deh geserin. Ya, aku gak bisa nyupir. Aduh, kenapa jadi begitu? Ya. Lama banget nih orang. Panca. Ini yang punya Kopaja. Masya Allah, lu. Kayak gile. Eh, sudah saling kenal ya? Oh iya, kamarnya kan berhadapan. Jadi lu orang paling kaya di rusun ini, ha? Kenapa? Lu mau bilang wow gitu? Gue ngomong najis. Gila, apes banget hidup gue. Dari tinggal dari comberan, pindah ke depan bak sampah. Eh, apa lu bilang? Eh, udah gak usah dibahas. Nanti malam kalau sudah pulang, kita bicara baik-baik. Oke. Gak bisa. Dia tuh dari tadi udah ngajak ribut tuh gak? Lu yang ngajak ribut duluan. Lu ngajak ribut. Saya nih aparat. Lihat nih. Hormati dong saya. Sekarang, tari pindahin mobil ini. Anja, masuk mobil. Lu inget ya. Jangan parkir depan mobil gue lagi. Kesannya bisa panjang. Kamu bukan polisi. Kamu bukan tentara. Ku pun bukan tawanan yang harus kau kekal.
banget dah. Siapa sih tolong? Heh, malu masih bujangan. Bujangan juga banyak, gak ada yang norak kayak dia. Mang, ntar abis ini supir gue ada yang mau datang. Kalau misalnya udah datang, lu suruh ke atasnya ngambil kunci ya. Beres. Tari, kalau belum sarapan, tuh Pok Rodia nasi uduknya, wow, mantap. Maksudnya lo mau ditraktir? Aduh, masa aparat ditraktir? Nanti ketahuan KPK, payah deh. Aduh, udah lah yuk. Ya, kalau itu no comment deh. Ngeri-ngeri sedap. Murah, Bu. Makasih. Nih, habisin. Mbak Radia. Ada. Selesain dulu bonnya, baru kesini. Bon. Baru nope. Enggak, ini mau ngenalin Tari, penghuni baru di sini. Pak. Tari, penghuni baru. Selamat datang nih di rusun impian segala umat miskin di Jakarta. Waduh, hanya amat panggilannya. Ya, namanya juga orang kismin. Kalau orang kaya kan nggak tinggal di mari, tinggalnya di apartemen. Di sini yang tinggal di sini susah-susah nih, kayak dia, kayak gue, ya. Cuali si panca. Cowok yang tadi naik mobil itu maksudnya? Madonna. Mana dong kicauannya, darling? Dari tadi kok diem aja. Lagi hilang selera, Bang. Tari, itu namanya Madonna, asisten pribadinya Pok Rodia. Oh, hai Madonna. Cakep amat namanya. Makasih. Budek lu ah. Lu liatin kumis gue. Posisinya udah bener apa belum? Gak kegedean tuh, bos. Manca, Cik. Mendingan, bos, ya. Jangan pakai yang itu, bos. Kayak sarang semut. Ah, ngaco lu omongan. Lu kan tahu sendiri. Orang-orang pada gak ngormatin gue. Karena gue gak pakai kumis. Nah, pas gue pakai kumis, orang-orang pada nunduk sama gue. Hati-hati, bos. Tidak boleh menyinggung yang tidak pakai kumis. Bisa kena HAM. Lah. Boleh saya pilih? Nah, coba lu pilihin. Cakep ya? Gitu, GK. Siapa tuh? Jawa kumis. Ya, ciao. Hai, Tar. Besok-besok kalau gak niat narik, gak usah datang sekalian di jam berapa. Ya Allah. Tari. Tahu kemarin gue pulang jam berapa? Gue nganterin lu dari sini aja jam berapa gue pulang? Jam 4. Sampai rumah gue jam berapa? Jam 5. Langsung tidur. Jam 8 gue bangun. Gue bela-belain lu langsung kemari tanpa sarapan. Masih juga disalahin. Kejem amat jadi manusia. Yaudah, tuh. Ada warung Pok Rodia noh. Makan dulu situ ntar gue nyusul. Enak gak? Enak, udah sana. Yaudah, sambil gue sarapan, udah bersih. Biar rapi. Biar rapi. Ini anak mau dicuci berapa kali, jatuh baju jelek. Sana, Man. Lupa aja, bukan anak. Iya. Ini juga gini-gini gak ngasih rezeki buat kita. Udah, makasih nih. Yaudah. Mengangkat barbel begini mah di rumah juga bisa. Gue itu nge-gym
Bukan buat olahraga, tapi buat mejeng. Lu boleh tanya orang yang nge-gym itu setengahnya buat mejeng doang. Biar dikate gaya hidup sehat. Tau gak lu? Tunggu gak suka nge-gym. Lu tuh kalau demen samperin sono, berani gak lu? Sering kesini ketemu cuma liat-liatan doang. Tapi nanti kalau lagi ngobrol ya, jangan bilang kalau saya supir bos. Iya, yeah, beres. Doakan saya. Ah, lu kayak orang mau naik haji aja minta didoain. Hai. Oh, berhenti dulu kali, capek. Hah? Kau selalu mempermainkan. Minum. Minum pas olahraga juga gak baik kali buat tubuh. Wah, tubuh itu butuh cairan. Pada saat olahraga, cairan berkurang. Udah lama ya kita ketemu di sini, tapi baru kali ini ngobrol. aku Panca. Udah pindah. Selalu sendirian di sini? Sendirian juga bukan berarti jomblo kan? Udah nikah. Gila wes, muka gue pet banget apa? oh iya. Gue kayaknya ngeliat lo datang kesini cuma nemenin dia doang. Kalian homo ya? Hah, enak aja homo. Laki-laki ya. Nih, boleh coba kok. Gue bisa angkat. Angkat, lepasin. Di sini rupanya dari tadi. Saya cariin lo. Kenapa lo nyariin gue? Aku mau ngajak kamu makan. Makan? Duh, gue gak level ya makan di tempat yang kayak gini. Maksudnya kita makan tempat lain. Halo? Mau ngapain lagi? Kan gue udah bilang kalau gue gak mau tahu lagi. Ngapain sih bujuk-bujuk gue? Niat baik apaan? Musir orang kok kayak musir maling sih? Ya udah kalau emang lo punya niat baik, tunjukin. Baru gue mau ketemu sama lo. Dasar laki-laki gak berguna ya. Dah. Davina! Mana? Mana tuh cewek? Tahu bos. Tiba-tiba pergi nangis. Nangis? Lu apain? Enak aja diapain. Dia tuh tadi terima telepon, ya. Terus marah-marah, tiba-tiba nangis. Cabut yang mobil. Tas siapa? Tasnya di. Dah! Enak aja. Lihat isinya. Enak aja. Nggak boleh. Privacy namanya. Lu mau apain nih tas? Simpan, terus dibalikin. Ayo dah, kita cabut nyari makan. Bangun! Bang Bos! Masuk. Udah mau jalan, buruan. Buruan, halo. Elah, kenapa nangis lo? Ya elah, masih sama gara-gara itu? Ya udah lo dimana deh sekarang?
mendingan lo kesini, gue di pangkalan. Lo ikut gue narik aja, daripada nangis mulu. Ah, iya gue tungguin buruan. Mang, ntar dulu ya. Temen gue lagi jalan kemari. Jangan lama-lama, udah mau narik. Iya, bentaran doang. Alah. Eh, Tar. Ngomong-ngomong, si Madonna udah dateng. Apaan? Lihat gitu doang aja kagak bisa, masa sih? Kalau dia hidupnya laki, dia gak mungkin jualan kayak begitu. Iya gak? Juga ya. Madonna, Semo, I'm coming. Yaudah, jangan lama-lama. Yeh. Yeh. Yaudah, yaudah, Bang Bulus. Bang Bulus, Bang Bulus. Bang Bulus, Mas. Masuk, Mas. Bang Bulus. Bang Bulus. Bang Bulus. Bang Bulus, sini. Yeh. Kenapa sih lu gelisah begitu? Kayak ibu-ibu mau ngelahirin. Kepikiran Davina, bos. Eh, Panca, gua kasih tahu sama lu nih. Lu tuh gak cocok buat dia. Lu tuh bukan tipenya dia. Gila, bos. Semua orang juga sama kali, bos. Ya beda dong. Di mata manusia tuh gak ada sama manusia tuh. Pinter, bodoh. Kaya, miskin, pantes, nggak pantes. Asal paham lu tuh. Ah, ini biarin aja. Saya pokoknya tetap maunya sama Davina. Bye. Ya elah, ya udah, terserah lu dah. Asal ingat, belakangan lu jangan sampai nangis Bombay ya. Iya, iya. Tari, gue parkir di mana? Oh, tutup situ-situ, aman. Udah, cepetan. Bentar ya. Buruan. Cepetan. Ntar aja ceritanya. Jangan nangis. Gue harus cabut, cepetan. Tar, hei, berangkat. Sabar, elah. Sabar, cilin gila. Sekarang. Ya gimana nih? Udah, ntar pasti disimpen nih, cepetan. Iya, bawa. Berangkat. Berangkat ya. Tunggu sini dulu ya, gue mau mintain duit, oke? Ya mbak. Mana dompet lo? Dompet? Tarik! Jangan berisik. Tante, woi! Jalan terus lah. Aduh, jangan macem-macem lo. Kalau berisik, mati. Yeah.
lu. Minggat lu! Selamat siang, Pak. Sukri, Pak. Nama saya, bisa baca nggak? Oh, Udin. Masalah baru sekarang ya, bapaknya Ani itu kan sama. Dalam arti dia korban. Kabar begini kok masih ditayangin terus. Atau ya, duit, Pak. Ini, duit. Ini memang sudah waktu iya sih. Semua saya itu ujung-ujungnya ya duit. Lalu almarhum Holik. Loh, tapi kamu siapa mau berlontar? Tadi kan saya bilang saya Sukri, Pak. Cuman kenapa saya berlontar? Kesini mau cari teman saya yang baru pindah, Pak. Yang pernah kesukur, namanya yang Tari. Tari apa? Tari kecak apa tari pendet? Apa tari lilin? Kenapa apa aja, Pak? Kalau itu memang ada satu-satunya. Jam begini nggak ada dia. Paling ya malam juga. Pak, tapi gini loh, Pak. Saya ada penawaran menarik. Ya barangkali Bapak mau nambah motor. Ini DP-nya murah loh, Pak. Tuh, motornya bagus, Pak. Sampean itu nyari Tari apa mengkreditkan motor? Saya juga sales, Pak. Kebetulan, Pak. Oh, sales juga. Iya. Temennya Tari juga. Banyak ngomong juga. Tapi itu sedikit, Pak. Terserah. Gue sama nyokap baru diusir dari rumah. Ya ampun, udah separah itu. Iya, makanya dari kemarin tuh gue berantem loh sama bokap gue. Gimana pun juga kan nyokap gue kan masih ada hak tinggal di sana. Gila, jadi bokap lo beneran nikahin tuh sekretarisnya? Iya, cewek jalang itu. Bete, Bu. Udah lah, sabar ya. Terus bilangin juga sama nyokap lo. Kalau misalnya ada apa-apa, mau sedih, mau cerita, tinggal datang aja ke rusun gue. Walaupun tempatnya kecil, cuma enak buat curhat. Boleh juga deh. Nah, yuk, kemana aja. Ayo, berangkat. Tapi cara hidup gua gak segila cara hidup lu. Sekarang gua tanya sama lu ya. Lu punya hak apa marah-marah sama gua ya? Lu bilang gitu ngatur hidup orang sih? Gua bilang sama lu ya. Cara hidup lu di jalanan itu jangan dibawa kemari. Bisa rusak semua aturan di sini. Oke. Apa? Mau apa? Stop, stop, berhenti. Ribut terus. Suaranya tuh kedengeran di mana-mana. Makanya, bos. Security ya, bilangin sama dia, setel musik jangan kencang-kencang, ganggu orang-orang. Apalagi musiknya nggak jelas, hey. Orang stres.
stres lo. Kalau lo bener ya, musik yang gue dengerin itu musik rock. Rock itu artinya kebebasan, ngerti gak? Rock, rock itu yang dipakai sama Pok Rodia, iya kan? Heh, kabur lagi lo! Aduh, kendalikan. Ini bukan terminal. Gimana sih kamu ini? Orang di sini tuh perlu istirahat. Di sini tuh ada aturannya. Iya, paham. Paham aja nggak cukup kali. Perlu saling sama mengerti. Iya. Oh iya, Tari. Tadi ada teman kamu menjarit namanya Sukri. Katanya kerjanya sales motor. Paling belum bayar-bayar tuh bulanannya. Nunggak terus. Nunggak lagi nih. Sabar kenapa sih? Nah, jangan lupa ya. Jarak pintumu sama pintunya Panca tuh hanya 5 langkah. Kalau kebini terus bagaimana? Ribut terus ya? Aman, terkendali. Ya. Bos. Bos Jarwo. Bos Jarwo kumis. Bos. Bos. Yeah. Bos. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bos. Saya kira Bos bunuh diri. Habisnya Bos Jarwo ditelepon marah-marah. Saya takut, makanya saya langsung ke sini. Aduh, Panca. Gue udah enggak tahan. Enggak tahan. Enggak tahan. Kenapa, Bos? Lu pan tahu, gue punya segalanya. Rumah gede, kontrakan banyak, mobil punya. Duit gue di bank seabrek-abrek. Tapi hidup gue kenapa sepi, ha? Ayo ikut saya, Bos. Mana? Ke tempat yang ramai. Pasar malam? Oh, enggak. Ikut aja, yuk. Aja, ntar dulu. Gua perlu tahu dong, sebenarnya lu mau bawa gua kemana, ha? Masya Allah. Apa lagi? Mobilnya, Bos. Iya ya. Lu tinggalin di mana mobil gue? Di Rusun, Bos. Salesnya datang. Hela itu mah bekas tetangga gue dulu. Oh. Susah ya, Tar. Ketemu lo sekarang, Tar. Ya udah sih, ini kan udah ketemu. Gue tuh kangen banget sama lo. Buset dah. Ya udah, pertemuannya di 87 kan. Sebab kalau ada cowok, ada cewek, yang satu berarti setan kan? Hah, setannya tahu diri. Ngapain sih lo kesini segala? Kalau nya lo tau lo ketemu gue, abis lo tau gak? Gue udah gak peduli lagi Tar sama nya. Gue cinta mati banget sama lo. Nih, kalau
cinta itu gak usah pakai mati. Jadi kalau misalnya gue pacaran sama cowok, lo bisa cari cowok lain. Lo udah gak mau sama gue lagi sekarang, Tar. Aduh, mau apa lagi sih, Kri? Nih ya, kita kan udah temenan dari zaman masih tetanggaan dulu. Di tanah comberan itu sebelum digusur. Kita kapan pernah cinta-cintaan coba? Aduh. Lo udah berubah sekarang? Iya, gue udah berubah. Dan berarti mama juga harus berubah. Tapi kan gue gak bisa hidup tanpa lo, Tar. Aduh. Kenapa sih cowok zaman sekarang tuh gak ada yang gagah gitu? Semua pada lembek. Satu lagi tuh, punya pasangan kayak gitu, woi. Dunia udah benar-benar mau kiamat nih kayaknya. Enak aja, gue belum kawin nih. Lah, itu kan ada pasangannya tuh. Gue pasangan si Panca. Lo gak ngelihat muka jantan begini, ha? Udah, gak usah diladenin. Lagi pada on the hoy, ya. Ntar hawa nafsunya terhalang sama kita. Awas lo ya. Bye. Porodi ya. Yeah. Pelanggan baru nih. Oh. Kenapa bibirnya? Lifestyle. Tadi kenapa lari-larian? Abis jemput bos. Bos, duduk. Iya. Ada nih. Bos, barang baru tuh masih perawan. Perawan? Ah, dia mah suka bercanda. Ayah udah dua kali nikah, anak ayah udah lima, semuanya merantau. Perawan dari Hong Kong. Bukan Porodia, tuh Madonna. Madonna, sini. Kenalin. Aduh, bibirnya. Gue gemeteran nih, bro. Kelihatan kok. Wangi bener ya. Kenalin, namanya ayah Madonna binti Marjunet. Udah bibirnya aja yang gemeteran, gue sampai tangan-tangannya. Madonna, gak usah pakai binti. Ntar aja, abis sejap kabu. Gue Jarwo Kumis alias Ahmad Kumis. Oh. Iya, iya. Tangannya. Udah, duduk bos. Terasem urat. Madonna, temenin ya. Sampai kenyang. Ntar kalau udah kenyang, lu taruh di rusun gue. Iya, sip. Kok? Cabut ya. Bilangin sama Sapa Mudin, lu bawa temen. Biar dia kagak salah paham. Beres. Bos. 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 Iya. Udah, sono buruan. Sono. Waduh. Ben ya. Iya. Jadi bos. Yaudah, abang mau makan? Iya. Boleh, boleh, boleh. Kagak usah. Lo temenin aja gue yang ambilin. Pasti kamu mencari tas kamu yang hilang. Iya, bener-bener banget. Duh, makasih ya, yang pun gue pikir hilang. Iya, tadinya aku pengen telepon kamu, tapi aku gak tahu nomor telepon kamu. Aku mau ke rumah kamu, aku gak tahu rumahnya di mana. Iya, sorry, kemarin gue buru-buru. Gak apa-apa. Udah makan? Belum. Mau sarapan? Ngopi? Boleh. Yuk. Naik mobil aku aja. Oke. Okay.
2 cappuccino semuanya jadi 110.000. Oh. Kalau lebih ambil aja. Kalau kurang tambahin nih. Demi cinta jatah seminggu uang habis buat 2 gelas kopi. Puyeng gua. Ini dia. Kelihatannya capek banget. Ngantuk ya? Kurang tidur? Berapa hari ini gue gak bisa tidur tuh. Kenapa? Udah deh. Berantem sama pacarnya? Gue gak punya cowok. Kemarin tuh bokap gue. Oh. Ya, kalaupun gue mau punya pacar, gue tuh pengen punya pacar yang bertanggung jawab dan setia. Wah, aku banget tuh. Semua cowok juga bakal ngakunya kayak gitu. Boleh dicoba kok. Lo tinggal sama orang tua? Aku tuh di sini sendiri. Aku merantau karena aku gak mau ngerepotin orang tua. Udah punya rumah? Udah. Gue boleh gak ke rumah lo sekarang? Sekarang? Iya, gue kayak capek banget. Gue pengen mandi, gue pengen tidur. Kayak gue pengen istirahat banget di hari ini. Terus terang ya, gue sama nyokap gue tuh abis diusir sama bokap. Kayak gue butuh banget tempat tinggal buat sementara. Gue boleh gak tinggal di rumah lo? Itu ya? Boleh. Yaudah, capek kan? Sekarang? Iya. Silakan. Enak banget ya. Iya dong. Ini rumah aku bikin sendiri loh. Aku bikin senyaman mungkin dan aku bikin aku mungkin. Oh ya. Wow. Silakan masuk. Ngumpet dulu lu kumis ya. Kok diem aja? Ayo. Bersih banget. Sendiri yang bersihin. Semuanya aku yang bersih. Suka atau tidak, kalau tak suka terserah. Aku kan menjadi diriku. Wow. Yuk, lihat kamarnya. Yuk. Ntar kamu tidurnya di sini. Lalu, kamarnya berantakan, ya. Ya, selalu berantakan. Ku pun bukan tawanan yang harus kau kekal. Waduh. Ada lagi koleksi ginian.
Dah. Oke. Yuk. Nah, kamar mandi di sana. Handuknya ada di dalam kamar mandi di lemari. Gue pengen mandi yang lama banget. Jadi jangan ganggu gue ya. Oh, kirain diajak mandi. Mana sih gue? Kenapa? Kenapa gue bawa dia kesini? Ketauan Jarwo aja tuh, si bos kumis. Ih, segrabe. Gimana ya? Davina, aku keluar sebentar ya. Oke. Pacarku emang dekat, nggak jauh dari rumah. Nggak perlu kirim surat, SMS juga nggak usah. Halo. Halo bro. Yoi. Gimana bos? Gue betah tinggal di sini nih, asli bro. Betah, kenapa bos? Si Madonna benar-benar bikin pala gue puyeng. Wah, pas banget bos. Madonna tuh lagi cari calon laki, ngebet banget dia. Nah, gimana kalau bos tinggal di sini aja, biar dekat sama dia. Tinggal di sini bareng lo begitu? Sumpok begini? Oh enggak, bos sendirian aja di sini. Nah lo kemana? Di rumah bos. Enak aja. Loh, bos mau kalau Madonna tuh entah jatuh ke tangan orang lain. Jangan dong. Anca, gue tuh demen banget sama Madonna. Nah, makanya bos pas banget tinggal di sini, ya kan? Deket sama dia. Kencang tinggal turun. Ya kan? Kecuali kalau bos ya mau tinggal di rumah yang sepi, sendirian sih enggak apa-apa. Boleh juga ini lo. Oke deh. Oh iya. Lo bawain baju gue beberapa aja ke sini, ya. Terus jangan lupa kotak kumis gue sekalian bawa ke sini. Sip, beres gampang, bos. Cuma ini. Saya butuh pegangan. Masa tinggal di rumah gedong gede tapi kantor kosong. Gimana tuh, bos? Berapa? 1 juta aja. Enak aja lo ngerampok gue deh. Yaudah, gopek deh. Gopek 500 ribu. Dasar lo I'm money. Hah? Apaan? Mata duitan. Oh, bahasa Belanda. Madura. Inggris. Terus nih. Tunggu ya. Asik emang, asik. Aduh, Madonna. Apa lu bilang? Sinting. Lu tuh yang bunting sama sales itu. Mulut lu perlu digunting. Ngomong udah kayak remblong. Rembes lu tuh yang blong. Ribut aja yuk, mau gak? Ayo. Lu tuh ya, gaya selangit. Lu pikir gua gak tahu siapa lu, hah? Lu yang gayanya selangit. Cuma nekup aja jeblagu. Aduh, gaya lu seorang kaya. Cuma supir doang aja. Apa lu bilang? Supir. Lu pikir gua gak tahu lu supir, hah? Lu pikir gua gak tahu? Orang yang ada di dalam kamar lo itu bos lo, ya kan? Lo tuh cuma supir. Aduh. Lo selidikin gua. Selidikin lo. Siapa lo? Najis. Gua bilang sama lo ya. Kalau sampai semua orang rusun di sini tahu, perhitungan lo. Dapat apa? Dia bisa tahu sih. Dari mana lagi? Aku kan menjadi diriku tanpa harus ada kamu. Oh ya.
kok gue doang sih yang makan? Nah, gue jadi gak enak. Aku itu tadi udah makan nasi padang. 2 bungkus. Ntar kalau makan lagi, jebol nih. Oh ya, usaha lo apa sih? Usaha? Iya, kerjaan lo. Kontrakan. Aku punya kontrakan. Lumayan loh buat pendapatan per bulan. Terus yang sering sama lo tuh siapa? Partner bisnis. Dia masih bujangan juga? Iya, bujangan. Bujang lapuk. Oh iya, kamu yakin masih jomblo? Iya, emangnya kenapa? Lo suka sama gue? Kok langsung ditembak di cocok kayak gini? Gue gak suka ya sama cowok yang cengengesan. Emang lo siap jadi cowok gue? Siap apanya nih? Ya, siap perhatiannya sama siap duitnya. Kok pake duit? Hello. Emang lo pikir kita kemana-mana tuh gak pake bensin? Makan, nonton, gratis. Mana ada dunia ini gratis? Please deh. Ya, kalau itu mah beres. Oke. Oke apaan? Gue mau jadi cewek. Serius? Ya lo nya gimana? Emang siap jadi cowok gue? Ya, dari ketemu di gym sih, ya, ya gak nyangka aja tiba-tiba secepat ini. Udah deh, gak usah basa-basi. Lu cepetan bayar sana. Bayar. Ntar saya kesana. Bayar pakai kartu. Mbak, ini gak salah. Yang makan kan cuma 1 orang ya. Minimnya 1, makanannya 1 ya. Kok segini, Mbak? Tapi emang udah segitu, Mas. Harganya. Aduh, di warteg cuma 3.000. Aduh. Gimana ya emang udah segitu, Mas? Kartu kredit ketinggalan. Bayarnya cash aja ya. Iya. Tunggu dulu deh, Mbak. Kembaliannya buat Mbak aja, ya. Makasih Mbak ya. Iya, makasih. Kayaknya tambah kerasan aja di sini, bro. Ya, orang kate baru melek dunia. Kemarin-kemarin gue ketutup. Bukannya dari dulu si Panca bawa gue kemari. Panca itu partner bisnis ya? Supir gue. Sopir? Ya supir gue, ya asisten pribadi gue, ya apa aja selagi gue butuh dia. Terus mobil yang dipakai itu mobil siapa? Ya mobil gue lah. Oh, ngedian. Dia itu udah tipu aku, katanya miliknya sendiri semuanya, usahanya itu maju. Ya, dia itu lagi bermimpi mau jadi orang kaya. Ya biasa dong, hampir semua orang juga begitu kan? Rusun yang itu. Iya, gue mau bawa lo ke rumah temen gue. Kayaknya aku nggak bisa hari ini ya. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Gini deh, aku dropin kamu aja di sana ya. Ntar sampai depan, kamu turun, aku pergi ya. Gak mau. Pokoknya lo harus ngikut. Gue mau kenalin lo sama sahabat gue. Ya udah, tapi sampai sana nunggu aja ya. Harus ikut. Di depan aja ya. Gak mau. Mau deh. Enggak.
Ya panjang sama cewek. Sopo kuwi? Kalian berdua udah saling kenal ya? Temen lama banget. Temen lama yang gak sukses. Jadinya dia jadi satpam sekarang. Mendingan kamu sekarang ke teman-teman kamu. Aku mau ngobrol dulu sama dia. Yaudah, aku duluan ya. Kenapa sih? Jarwo di mana? Jarwo kumis bos Mido. Kok gue tahu? Ya tahu, kamu kan sopir. Jangan berisik ya. Pokoknya jangan sampai tuh cewek tahu. Soalnya itu cewek adalah cewek gua. Bener, itu pacar kamu beneran. Iya, pokoknya jangan sampai tahu kalau gua tinggal di sini. Pokoknya dia jangan sampai tahu. Ingat itu. Tapi tutup mulut itu ada biayanya. Ingat itu. Nih. Gampang udah. Jarwonya mana? Sama Madonna lagi jalan kaki muter-muter nyari angin. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa. Udah, gua mau di dalam mobil dulu, deh. Tawan. Udah, Be. Inget ya. Tarik. Gue baru jadian loh sama cowok. Serius loh? Widih. Minum. Anjir kakak? Iya, dia sih bilangnya gitu. Tapi sekarang gue sih masih nyelidikin dia. Makanya dengan gue tinggal sama dia, biar gue tau dia orangnya gimana. Sek. Sampai segitunya lo. Ya numpang tidur doang boleh kali. Lo kayaknya betah banget tinggal di sini. Enak tau di sini. Ya kecuali tetangga gue aja tuh yang depan. Lo harus tau, dia tuh nyebelin banget orangnya. Dia gak suka sama musik rock gue. Dia suka dangdut. Hati-hati lo, ntar jodoh lagi. Kasih. Udah tuh minum. Manis gak nih? Manis dong. Manis. Apa sih? Capek banget deh. Gue tidur duluan ya. Mau lagi enggak? Mau. Yuk.
aja. Kok enak aja? Enak tahu gitu. Nih. Aduh. Gerah bener di sini. Rumah panasnya kayak neraka. Gimana yang gue bisa tidur di sini? Yang gue pulang aja dah. Si Panca ditelepon kagak nyambung-nyambung lagi. Terpaksa deh gue naik taksi. Kalian ambil. Ya. Yeah. Nah, lu. Mobil gua kemana? Si Panca juga enggak ada. Aduh. Tidur di rumah sendiri, di rumahnya si Panca, apaan tuh? Aduh, perahnya minta ampun, nyamuknya banyak, tikus mondar mandir. Ademnya. Caranya lu, ha? Bisa masuk ke rumah gue, ha? Ini bukan kamar Panca. Enak aja kamar ini si Panca. Ini rumah gue, ini kamar gue. Panca! Juga sama Madonna. Gue cari lagi deh. Hey. Widih, nongol malam-malam dikit pocong. Itu susah banget bangun. Bisa gak sih, kalau gak dikecilin matiin tuh? Itu udah kecil kali, ah. Tapi nunggu malam. Lo tuh bawel banget sih lama-lama. Puas. Itu dong mati ya. Eh, Jarwo mana? Tadi naik taksi katanya pulang. Pulang? Ini dia biang keroknya. Malah kabur ke sini lo ya. Lo ngapain di sini? Tanya aja tuh sama Panca. Lalu kenal sama dia? Ya dia cowoknya. Lo cowoknya? Wah. Eh, Panca Roba. Mulai saat ini, lu gue pecat.
Lama-lama lu ngelunjak ya sama gue. Pakai nipu gue lagi lu. Emang Madonna itu menggoda gue, tapi gue gak demen cara lu ngegait si Devina. Lu gak jantan tuh namanya. Nih, pesangon buat lu. Yang tadi siang, yang gope anggap aja bonus buat lo. Oh iya, kunci mobil gue mana? Mobil apa? Panca, belajarlah jadi cowok yang jujur. Lo akan dihargai sama wanita. Wassalam. Gue juga gak mau lagi jadi cewek lo. Banyak gaya lo ya, banyak ngomong. Dah. Udah gak usah banyak ngomong. Ntar. Gue mau numpang pipis sebentar. Abis itu temenin gue nyari taksi, gue mau balik. Mengapa kau pergi? Mengapa kau pergi? Di saat aku mulai mencintaimu. Kamu istirahat engkau jadi kekasih hatiku. Malah kau pergi jauh dari hidupku. Menyendiri lagi di saat kau tinggalkan diriku pergi. Tak pernah ada yang menghiasi hariku di saat aku terbangun dari tidurku. Aku mulai saat ini inginkan dulu gue pecat. Datang dan temui aku, kan ku katakan padamu. Gue juga gak mau lagi jadi cewek. Aku sangat mencintai dirimu. Aku inginkan dirimu datang dan temui. Temen kamu ya? Iya, temen lama aku dari SMA. Mak, makan ya mak? Iya, yeah. Pakai apa ya? Biasa. Si Panca mana ya? Kok kagak kelihatan nih batang hidungnya? Dih, mana gue tahu emang gue manya mah. Wah, lebay apa jangan dulu. Ayo be, sini be. Ngopi, ngopi, ngopi. Eh Panca, lo mau ngopi apa mau ngeteh? Ngopi aja. Ah, ya deh bentar ya. Lapar bu. Kalau lo mau tahu nih, gue kasih tahu. Gue itu teman Davina dari lama, dan dia itu hobinya morotin cowok. Lo gak cocok pacaran sama dia. Makanya, tolong bilang sama dia jangan suka morotin cowok, ya. Yeah. Terus, lo mau minta duit lo dibalikin, iya? Yeah. Enggak usah. Gue tuh tahu kalau dia diusir sama bapaknya, dia pasti butuh duit. Lagian udah dikasih, minta balikin. Dah, panjang gak usah dibahas. Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan. Besok adalah masa depan. Tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Mulai 1 Januari lagi, bro. Selamat pagi semuanya. Waduh, ini rajin apel juga nih. Iya, tiap hari gak ketemu Tari, hidup rasanya gelap, Pak Udin. Cinta itu memang bisa bikin gila. Emang gila, segila-gilanya. Panca, ini kopinya nih. Jadi? Lah, kagak jadi. Ini kopi dibikin pakai hati, Panca. Mau kemana? Ke Ru. Nah, gak nyambung. Minggat. Ya, gimana? Udah lelon lagi tuh hati. Lelonin lagi. Kuturin loh. Siapa dia? Jagoan sini. Halo? Iya, Bang? Ayo.
Enggak. Tadi malah, sekarang kagak. Ayo kita narik. Terbangun dari tidurku, aku inginkan dirimu datang. Hey, minum. Dan temui aku. Makasih ya. Yeah. Lo tau gak? Gue itu udah kenyang sama yang namanya hidup susah. Tapi gue kagak bakalan mau dibikin susah sama yang namanya cinta. Kan ya sampai sekarang gue gak punya pacar. Gue malas termehek-mehek gara-gara pacar. Lagian kalau suka sama cowok, gue juga pilih-pilih orangnya. Si Sukri bukan cowok lo? Tuh anak, itu sebenarnya gue anggap teman. Cuma dia nganggap gue pacar dia. Nganggap gue calon bininya malah. Ma, dia tuh gak suka banget sama gue. Maya benci sama gue. Gara-gara gue miskin. Padahal mereka lebih miskin dari gue. Terus orang tua lo dimana? Orang tua gue itu udah balik ke kampung gara-gara digusur. Tapi karena gue punya tabungan, akhirnya gue milih untuk tinggal di Jakarta dan ngontrak di rusun itu. Gue udah gak mau lagi lah pakai tanah negara. Wah? Kalau gue tuh merantau di sini, mimpi gue jadi orang kaya. Tapi gue udah keburu bangun sebelum gue mimpi. Minggat dari rumah. Terus ngapain di sini? Ya, aku mau tinggal di sini. Tinggal di sini? Tinggal di mana? Coba lo tuh. Nih ya, tempat gue itu cuma segini doang. Tuh, lo tidur di mana? Ada-ada aja. Nggak mau gue ke tempatan lo. Ya, gue bilang sama ibu gue mau ngawinin lo. Gue malah diusir. Ya udah dong, itu kan masalah lo, ngapain kesini segala? Udah tempat gue dulu deh. Ini udah malam, besok pagi baru lo pikirin mau kemana. Tuh, tempat tumpangan gratis tuh. Rajekin nomplok. Sana. Yuk. Madonna. Nih, ada buah buat Madonna. Biar seger, biar kulitnya tambah kenceng. Okay? Makasih ya, Bang. Sampai. Oh iya, Bang. Mau ngopi? Makan. Ya udah bentar ya, Bang. Iya, sekarang ya. Bro. Mau dinas? Saya kerja, Bang. Dia sembuh, luka pinggulnya.
tak ada pilu, pegal pun jadilah. Bang Roti ke sana. Ujian hidup yang selalu menerpamu, yang berjuang untuk hidup yang hanya sementara. Rasa perih yang hujan di hatimu, yang diberikan oleh rasa yang hanya sementara. Kita hidup di dunia yang penuh tanda tanya, dan tak mungkin kau ubah dan terpaksa mengikutinya. Kita berada di antara benar atau salah, yang tak mungkin dapat kau ukur dengan rasa. Berdoalah, sampaikan pada Tuhan semua jawabnya. Percayalah, Dia akan menunjukkan kasihnya kepadamu yang lalui jalannya. Percayalah. Pak, ya. Mau nanya, Tari lihat nggak? Tari itu. Oh iya. Makasih ya. Yuk. Hei. Wih, mendadak nongol kayak bajaj aja lo. Gimana kerjaan? Belum dapet. Cari kerja tuh susah ternyata. Gue kira gampang. Padahal gue nyarinya juga cuma jadi supir. Sabar, ntar juga dapet. Nih, tunggu minum. Thank you. Ngomong-ngomong, lo mau kasih tumpangan si Sukri di tempat lo sampai kapan? Nggak tahu, dia yang minta. Gue sih nggak tega. Aduh, lo tuh gimana sih? Tolak aja. Itu anak tuh suka maksa, tau nggak sih? Bahaya, hati-hati sama dia. Dia tuh cinta mati sama lo, tau nggak? Terus emang nggak peduli apa? Orang kalau lagi terobsesi, ya, itu bahaya. Lo harus hati-hati. Lu kalau ngomong sama dia juga jangan ngotot, ntar dia tersinggung. Kalau dia berani macam-macam sama gue beri tuh anak. Enak aja. Udah makan belum? Makan yuk. Gue punya duit kok. Gue tau, gue juga punya duit. Ayo, gue masukin makan dulu cepet. Kira ditrak. Thank you.
taruh udah, taruh. Apa nih ribut-ribut nih? Mang, bawa dia kemana aja sekarang? Udah, bawa ke polsek aja. Kalau enggak, sekalian buang kali. Kasusnya apa? Main tangkep-tangkep aja. Dia mau perkosa Tari. Ini? Iya. Iya kamu. Ayo. Ini harus dibawa ke polsek kamu. Ayo. Kantor polisi itu hukuman. Duduk ya. Tadi dicariin, taunya di sini. Gue tuh khawatir sama lo, takut kenapa-napa. Gue dari subuh di sini nenangin diri. Terus sekarang udah tenang? Lumayan. Cuma, gue masih gak nyangka aja dia sejati itu sama gue. Sukri? Iya. Gue minta maaf ya. Gue yang nyuruh dia tinggal di tempat gue. Gue janji deh, gue akan jagain lo setiap waktu, setiap detik, setiap hari. Masa lebay. Ya, mungkin gue emang harus cari laki kali ya. Jadi dia gak gangguin gue lagi. Gue siap kok. Siap apaan? Gue siap jadi laki-laki itu. Maksud gue tuh butuh suami. Ya emangnya gue gak cocok jadi suami lo? Emang lo suka sama gue? Emang lo gak suka sama gue? Iya, lo kan demennya sama cewek-cewek kayak Davina-Davina begitu. Enggak, gue demennya cewek kayak lo. Tapi gue itu cuma connect aja doang. Gue pengangguran. Yaudah. Yaudah apa? Gak ada pilihan lain. Apa terpaksa? Terserah lo deh ngomong apa. Belum sah bang nggak? Lo sering ketuk gue deh. Iya, belum sah. Maaf. Aku pun ingin tahu sampai di mana kau mencintaku. Yakinkah kau memilih aku hingga kau berniat menungguku? Bukannya aku tak percaya.